mau kata je. Boleh. Ini dibuat berbola. Buat tepung gendong. Ah, tepung pulut kakak. Kita panggil cek kodok. Ya. Kodok dia gandum, ini tepung pulut tak sama. Lihat kan? Lihat sini lah. Panas dia ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berada sekarang di Kia Garden, Cameron Island. Ini adalah antara pusat atau tempat menjadi tumpuan para pengunjung ke Cameron Island. Kemarin di sini terdapat apartmen hotel dan juga berbagai tempat permainan kanak-kanak. Jadi hari ini kita nak ronda di kawasan pasar tempat jualan di Kia Garden ni. Di sini tengoklah banyak bahan-bahan atau sayuran-sayuran termasuk asparagus, tomato. Jadi banyak di sini jual ubi kentang manis. Dan juga terdapat juga pelbagai sayuran yang tidak terdapat di kawasan tanah rendah sana. Strawberry sudah tentu akan jadi kata itu benda yang sangat digemari untuk dibeli oleh para pengunjung. Satu besok lo. Ini buah apa ni? Ya, ubi kentang. Oh, kentang. Ya. Kentang cik-cik ini. Nah, sini kemunya, sini tanam. Kan dia kan ditagi sudah. Nah, tapi ya pun tu ya, cuci bisa-bisa bapak boleh masak. Tapi kena rebusan. Semua pun boleh. Satu pun boleh. Ubi kentang. Ubi kentang. Di pasar Kia Garden ni terdapat di kiri kanan jalan terpaksa lintas jalan raya untuk ke sebelah satu lagi. Jadi bahan yang dijual sebelah ni lebih kurang samalah dengan yang dijual di sebelah sana jalan tadi. Pengunjung ramai, ramai. Walaupun bukan cuti umum.
Dalam dia rasa dia lain-lain. Oh, jangan lupa untuk like, komen dan share, dan juga klik tombol loceng untuk sebagai support kepada junjungan vlog. Jagung, jagung susu, madu, mutiara, jagung kak, jagung bakar. Ada mutiara. Ini noh melori. Ini apa kentang? Kentang ya. Kentang. 1 10 2 15 5 3 5. Lima kotak ke lima buah baru. Dalam kak ada saya 8 barang 10. Tak mari bos, jagung. Jom, kurang. Thank you.
Jadi cuba kita lihat keadaan trafik. Dah mula jam trafik daripada Berincang ke Kia Garden ni. Sebenarnya Kia Garden ni lah yang jadi punca ataupun bottleneck yang menyebabkan trafik menjadi jam. Jam ni bukannya kecil-kecil ni. Panjang ni 5-6 km. Perjalanan 5-6 km pun nak sampai ke sini mungkin masa 1 jam, 2 jam. Agak serius dia punya keadaan jam. Jadi sebenarnya pihak PBT Kemerahan Hala ni patut melihat akan perkara ni. Terdapat juga perkara di mana orang melintas jalan raya di Kia Garden tadi. Jadi kenderaan akan berhenti, orang melintas, dan inilah di antara sebab berlakunya jam. Cuba kena kita lihat juga bas-bas para pelancong atau pengunjung ke Cameron Highland ni. Mereka parking di tempat yang begini dan menyumbang kepada traffic jam. Dan cuba lihat berapa panjang traffic jam berlaku di sini. Jadi kena ada pihak PBT atau pihak berkuasa tempatan ni kena buat satu solusi, cari satu solusi bagaimana untuk mengatasi traffic jam ni. Mengikut pemandu teksi yang saya sembang di Cameron Highland ni, dia kata jam ni sebenarnya menyebabkan kehidupan orang-orang di Cameron Highland ni tertekan hari-hari jam. Mereka setengah tu pensioner dari luar membeli property atau rumah di Cameron Highland. Jadi apabila pencen, mereka berhajat duduk di Cameron Highland dengan tenang. Tetapi kerajaan keadaan jam hari-hari macam ni sebenarnya menyusahkan bukan saja para pensioner tetapi semua para peniaga-peniaga dan juga penduduk-penduduk di Cameron Highland, termasuklah pengunjung yang datang terpaksa menghabiskan masa 2-3 jam di jalan raya menghadapi traffic jam. Jadi sebelah kiri adalah Agro Farm. Saya belum pernah singgah di sini. Nampak kereta parking tu banyak. Mungkin satu hari kita akan explore Agro Farm di sebelah kiri.